warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini sobat pelajar, saya akan melakukan praktikum mengenai lichenes. Lebih tepatnya itu mengenai pengukuran dan identifikasi lichen di daerah saya, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 17, Dusun Bunga Mawar, Desa Dahari Indah, Pesisir, tepatnya di Kabupaten Batubara, Kecamatan Talawi, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan melakukan pengukuran dan identifikasi berbagai jenis lichen di daerah saya. Nah, yang pertama itu ada namanya Flavoparmelia caperata, di mana jenis lichen ini termasuk ke dalam famili Parmeliaceae dan memiliki bentuk talus foliose, di mana bentuk strukturnya itu menyerupai daun dan berwarna hijau keabu-abuan. Adapun ukuran dari Flavoparmelia caperata ini beragam, dan untuk inangnya sendiri tumbuh di kulit pohon, bisa dari kulit pohon kelapa ataupun pinang. Kemudian jenis lichen ini juga bisa tumbuh di bebatuan. Adapun ukurannya itu, lichen ini berukuran sekitar 2,5 cm, bahkan ada juga yang berukuran 2 cm. Nah, untuk inangnya. Nah, itu saja untuk penjelasan pertama mengenai Flavoparmelia caperata. Adapun lichen yang kedua itu memiliki nama spesies Cryptothecia striata, di mana lichen ini termasuk ke dalam bentuk lichen dengan talus crustose, yakni menyerupai lapisan kerak dan melekat erat pada substratnya. Nah, lichen ini termasuk memiliki ukuran yang besar, yakni sekitar 6 cm. Adapun inangnya itu di kulit pohon dan memiliki bentuk yang beragam, memiliki warna hijau keabu-abuan. Lichen yang ketiga itu memiliki nama ilmiah Dirinaria sp, termasuk ke dalam famili Parmeliaceae, sama satu famili dengan Flavoparmelia caperata. Nah, jenis lichen ini termasuk memiliki bentuk talus foliose, yakni menyerupai daun, dan memiliki ukuran 1 cm. Adapun lichen yang keempat itu berasal dari Dirinaria confusa, memiliki bentuk talus foliose, yakni menyerupai daun dan tumbuh di kulit pohon dan menutupi kulit pohon inangnya. Memiliki ukuran yang panjang dan menyebar, dan memiliki ukuran lebih dari 20 cm, dan memiliki warna hijau. Adapun jenis lichen yang terakhir di daerah saya itu berasal dari lichen Dirinaria aplanata. Nah, maaf, sebelumnya saya minta maaf di video sebelumnya bahwasanya Dirinaria sp, Dirinaria confusa, dan Dirinaria aplanata ini satu famili, dan familinya itu Caliciaceae, bukan Parmeliaceae. Nah, adapun dia lichen ini memiliki bentuk talus foliose, di mana strukturnya itu menyerupai daun dan memiliki ukuran sekitar 2 cm. Dan adapun inangnya itu bisa tumbuh di kulit pohon dan tumbuh di kulit pohon kelapa. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan meneliti tentang lichen ataupun tumbuhan lumut yang tumbuh pada jamur. Nah, di sini saya akan mengukur berapa panjangkah pertumbuhan atau diameter dari tumbuhan lumut ini. Kita ukur dari atas. Di sekitar 8 cm. Pada pohon ini
ukuran ikan ini 1,6 cm.